ni berapa tu? Rasa dah 1 juta lebih kat 2 tu. We'll be right back.
Putrajaya, jangan hentikan penglibatan kamu. You kena terus dalam proses politik kerana kuasa merusakkan pemimpin. Power corrupts. Absolute power corrupts absolutely. Ya, jadi kita mesti terus memantau pemimpin baru. Kita mesti tegur mereka. Kita mesti wujudkan demokrasi baru di sini. Boleh ke tidak? Boleh. Last kali, kita mesti minta calon-calon yang tampil ke depan untuk janji you akan pakai kuasa ini untuk kepentingan semua dan bukan untuk kepentingan keluarga atau diri. Adalah
puisi menjadi senjata. Saya banyak berterima kasih oleh Anda semua yang hadir demikian ramai. Dan untuk Anda semua, saya akan membacakan sebuah puisi. Puisi saya mahal, jadi saya hanya bacakan hanya sebuah. Salam sejahtera, pemimpin-pemimpin Pakatan Rakyat, pemimpin-pemimpin NGO, dan yang paling utama, dengan semangat kebangkitan rakyat, saya tabik dan salut kepada saudara-saudara yang membangkitkan semangat rakyat. Kita berhimpun di Stadium Merdeka. Siapa bayangkan puluhan tahun kita berjuang, kita dapat menggunakan Stadium Merdeka. Ini pertanda baru. Dan insya Allah, saya dapat izin kepada rakan-rakan Pakatan Rakyat, supaya kita ambil alih Putrajaya, kita akan undang saudara-saudari sekali lagi ke Stadium Merdeka. Kebangkitan rakyat yang mengangkat kerajaan bukan kerajaan biasa. Yang diangkat oleh saudara itu adalah Kerajaan Rakyat Malaysia. Saudara, dengar tadi pidato, beberapa isu dibangkitkan. Siapa di negara kita yang tidak tahu hasil mahsul negara puluhan bilion ringgit dirompak sewenang-wenangnya? Siapa tidak tahu Global Financial Integrity Report 2010 menyebut bahawa wang aliran wang haram yang dikeluarkan dari Malaysia pada tahun 2010, illicit funds, wang rasuah, wang rompakan, wang penipuan, 190 bilion ringgit. Kita tanya di parlimen, kita tanya di luar parlimen, sampai sekarang Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Dato' Sri Najib belum mampu memberikan jawapan. Siapa yang tidak tahu wang kontrak dirompak? Siapa tidak tahu saham Bumi Putra dirompak? Siapa tidak tahu pelaksanaan AIS merugikan rakyat? Siapa tidak tahu wang lembu dicuri? Sebab itu rakyat bangkit. Rakyat bangkit bukan kerana parti-parti. Rakyat bangkit bukan kerana NGO. Rakyat bangkit kerana sedaran mereka untuk merubah sistem yang bobrok dalam negara kita. Ini yang kita kena faham. Sebab itu, dalam ucapan akhir pada hari ini, mewakili rakan-rakan pimpinan PAS DAP Keadilan, saya ingin menegaskan, yang pertama yang kami lakukan, yang janji banyak mungkin tak mampu kita lakukan, tetapi saudara-saudara, saya lihat sendiri semangat rakyat, saya rasa sendiri derita rakyat, saya tahu kemarahan rakyat. Oleh demikian, kami dalam Pakatan Rakyat boleh ikrar dengan setulus hati bahawa dalam pentadbiran kami, Pakatan Rakyat dalam Kerajaan Rakyat yang baru, sudah-sudah percayalah, kami tidak akan izinkan rasuah dan rompak
asal dayung, kami dayung. Dengan tangan kami dayung, dengan jari kami dayung. Tetapi namun tolak ansur dengan rasuah dan rompakan tidak sekali. Saudara, ini yang paling besar bagi saya. Karena kalau ini dapat dikawal, hidup rakyat tentunya berubah. Kalau kita kawal rompakan, kawal uang aliran keluar negara, nasib rakyat dari Perlis sampai Sabah, dari Kapit Kabung sehingga ke Hulu Temeling, dari Cotokun sehingga Putrajaya, saya yakin taraf hidup semua rakyat dapat kita angkat. Harga mahal, bukan saja harga minyak. Selagi amalan kronisme diteruskan, harga minyak tetap tinggi, harga gula tetap tinggi, beras tidak dapat menjamin nasib penanam-penanam padi. Carikan untung ratusan juta penanam padi minoriti Melayu atau Iban dan Dayak hidup dalam keadaan derita. Bila kita sabar, mereka jawab, hidup Melayu. Melayu mana yang hidup yang senang? Melayu pun. Bila kita minta pemimpin teksi untuk pemandu teksi, dia bagi 4 tayar. Sudah UMNO PN telah diberikan peluang. Rakyat cukup sabar dan toleran. Masa sekarang yang kita minta dan rayu bersusah, berilah peluang. Beri peluang supaya ada suara rakyat menjadi suara keramat tentang negara ini. Kita nak angkat martabat. Saudara, itu janji pertama yang sangat penting. Ia melibatkan badan kehakiman yang bebas. Ia melibatkan mengangkat tahap profesionalisme badan penguatkuasaan termasuk polis. Dan seperti mana Saudara Mat Sabu, saya juga ucap tahniah kepada polis yang merasakan ada aliran perubahan dalam kerajaan. Media tidak boleh terus memperbodohkan. Berita akhir TV3 tadi mengatakan himpunan rakyat gagal kerana hanya 383 orang saja hadir. Bodoh. Tapi rakyat tahu. Kamu sebutlah apapun. Kamu sebutlah ada huru hara. Kamu sebutlah ini pengkhianatan. Kamu sebutlah apa saja pun. Bahwa kami ini, Ustaz Hadi dan saya ini menjadi alat perkara seperti Cina dan TV. Kamu sebutlah apapun. Namun rakyat tahu bahwa masa untuk dikuburkan kezaliman dan rasuah UMNO. Allah hari pertama kita takbir, kita turunkan. Sudah mau terus bayar hutang dan bayar kos PTPTN, insya Allah kita akan batalkan PTPTN. Sudah mau orang kutip terus tol 40 tahun dengan keuntungan berbilion ringgit dan AIS yang mendera dalam senara yang kena bayar denda IIS. Apa yang diumumkan oleh Saudara Lim Guan Eng, baik tol atau IIS, Saudara setuju atau tidak? Kalau Saudara tidak setuju
AIS, maka beri peluang kepada kerajaan rakyat kerana kita dengar peka, bukan pekak macam VN sekarang. Yang kedua yang penting, saudara, yang diungkapkan oleh pimpinan Pakatan Rakyat terus menerus, cukuplah dengan mainan soal kahwin. Sudah bayangkan perhimpunan Anggung UMNO berakhir dengan menangis. Menangis kerana mengatakan bahwa rasa resah gelisah melihat penderitaan orang Melayu, anak kecil main api. Menangis semua. Saya lihat dan saya tengok, sebenarnya bukan menangis kerana nasib dan derita orang Melayu, menangis kerana itu perhimpunan Agung UMNO terakhir sebelum menangis. Apa yang dinyanyikan? Nenek moyang kaya raya terbakar seluruh harta benda. Yang terbakar itu sebab apa? Kamu yang curi. Siapa yang rampas tanah rezap lain? Siapa yang salah guna kuasa dalam kisu fiada? Siapa yang ambil kontrak untung berbilion ringgit? Siapa yang rugikan saham Bumi Putra Melayu? Sebab itu, saudara, kita harus bawa perubahan. Sebab itu saya kata agenda ini agenda semua kaum. Sudah lihat orang di Sabah, di Sarawak yang bangkit sekarang sebab apa? Perlis, Kelantan, Terengganu, seluruh negara. Sebab mereka bangkit tuntut hak mereka. Tetapi UMNO sampai sekarang bangkit dan soal kaum, soal agama. Soal percaya 50 tahun UMNO ini perjuangkan Quran dan Sunnah, menegakkan syariah, dan sekarang takut kerana tanpa UMNO habislah Islam negara ini. Soal percaya. Sastrawan negara Sa'ad Said ada di sini. Dia pencinta bahasa, pejuang bahasa, dan saya ingin beritahu, saudara, sastrawan negara Isamah Said dan seluruh rakyat, Kerajaan Pakatan Rakyat akan lebih bertanggungjawab mengangkat, memastikan penguasaan dan martabat bahasa Melayu jauh lebih baik dari yang dilakukan oleh UMNO. Saya sebut ini di depan orang ini, di depan semua pimpinan termasuk pimpinan DIP, tidak pernah dibantah. Yang menyebabkan mutu penguasaan bahasa Melayu itu merosot, sebab siapa? Kontrak yang mereka pikir kontrak. Sebab itu, saudara, bahasa masih penting. Kalau kita martabatkan bahasa Melayu, apa masalah kalau kita tingkatkan penguasaan bahasa Inggeris supaya anak Malaysia menguasai bahasa Melayu dengan baik dan menguasai bahasa Inggeris yang baik? Siapa untung? Rakyat untung. Siapa untung? Apa ruginya anak Cina atau anak Melayu atau anak India menguasai bahasa Cina dengan baik? Bahasa Cina bukan bahasa suku kaum etnik Cina di Malaysia sahaja. Bahasa Cina merupakan bahasa etnik, bahasa ekonomi yang penting di rantau asal. Sebab itu kita harus beri ruang dan mengangkat penguasaan pelbagai bahasa di negara kita dengan syarat mutu penguasaan bahasa Malaysia tetap ditingkat dan dimartabatkan. Saya setuju. Sudah.
berjuang untuk Melayu atau Cina atau India atau Dayak atau Kadazan, tidak salah. Tapi jangan saling, jangan mereka. Kalau kita nak berjuang untuk Melayu, Melayu mana? Ya. Kalau untuk Melayu kaya, selesai kes lembu, terbongkar kes 200 ekar tanah yang dipunyai, dihadiahkan kepada ketua wanita UMNO Selam. Hidup Melayu. Sebab itu saya ucapkan terima kasih kepada Tan Sri Khalid. Kamu boleh ambil tanah dulu, dan kabinet di bawah Najib boleh beri lukun Nusa, tetapi kerajaan Pakatan Rakyat tidak akan mengizinkan tanah rompakan itu dibangunkan. Maka hukumnya kami kianat. Sudah Pakatan Rakyat jadi kianat sebab tak bangunkan untuk tokeh Melayu ini. Sudah, kita tidak mau kianat kepada rakyat. Kita sanggup kianat kepada pemimpin-pemimpin yang rasuah. Mereka tidak berhak untuk mendapat aduan yang baik. Sudah, sebab itu saya Melayu, minoriti Melayu hadir, Cina, India, wakil Dayak, wakil Kadazan, Dusun, Murut, Suluk, semua ada pada petang ini. Saya ingin mengayu rakan-rakan semua, masuk orang asal, sudahlah tentukan masa depan, sudah tentukan kemudahan kesihatan kita bertambah baik, tentukan mutu pendidikan kita dapat kita tingkat, tentukan kekayaan negara ini diakhirkan dengan adil supaya didapat manfaatkan oleh semua. Ini keputusan saudara, ini hak saudara, ini ditentukan oleh saudara. SPR dengan kerjasama UMNO, kalau nak tipu lagi, saya nak nasihat, baca itu betul-betul, baca amaran itu betul-betul. Amaran, tipu PRU, rakyat bangkit kumban kamu. Dengan pengalaman begitu lama dalam pilihan rakyat, masih ada, saya tahu ada orang SPR mengatakan apapun berlaku tanggungjawab dia untuk cari jalan bagaimanapun untuk pastikan kemenangan UMNO. Saya nak jawab kepada dia dan mengatakan apapun berlaku, penipuan sebesar mana sekalipun, rasuah sebanyak mana, ugutan sekuat mana, propaganda media, utusan TV3 dan lain sehebat mana, fitnah sebanyak mana, saya mengatakan rakyat bangkit dengan izin Allah, sejarah di Malaysia akan diubah. Kerana orang yang mengatakan mereka mampu buat semuanya, dia tidak pernah sambung dengan insya Allah. Aku akan tipu, insya Allah. Tidak ada. Aku akan rompak, insya Allah. Tidak ada. Tapi kalau aku akan berjuang untuk angkatkan martabat rakyat dan merdekakan rakyat, insya Allah. Dan insya Allah itu benar. Jadi saudara, saya ingin akhiri dengan mengatakan sekali lagi, tabik hormat saya kepada rakyat yang bangkit. Royalty, royalty atau lainas atau hijau atau feather, saya nak beritahu, kami tidak layak jadi pemimpin sekiranya kami tidak dengar, faham dan berikrar untuk melaksanakan tuntutan rakyat, insya Allah. Saudara,
saya ulangi, kita bersidang di Stadion Merdeka, tempat keramat pengisytiharan kemerdekaan oleh yang teramat mulia Tuku Abdul Rahman Putra Al Haj. Tuan Guru Hadi Awang mengatakan harus ada semangat kemerdekaan yang kedua yang lebih bermakna. Saya ucapkan terima kasih. YB Linkis yang mencadangkan mengingatkan saya, Anwar, ingat dan jangan lupa akhirnya merdeka Tuku Abdul Rahman yang dijerit 7 kali disambut gemuruh oleh rakyat. Dan sebelum dapat keberkatan dari doa Tuan Guru yang kita kasihi, Tuan Guru Nik Abdul Aziz, saya mau ulang apa yang diikrarkan jeritan merdeka, jeritan keramat 31 Ogos, tetapi kali ini bagi rakyat. Dan minta semua pimpinan bersama saya di depan, dan semua rakyat bangkit. Saya akan jerit merdeka, saudara akan sambut rakyat. Saya kata merdeka 7 kali, sudah sambut rakyat. Merdeka rakyat. Ingat, niat kita ikhlas al-amal lillahi ta'ala, supaya benar-benar kita berikan kemerdekaan sebenarnya. Negara jangan dirompak, khazanah jangan dicuri, keselesaan rakyat terjamin. Boleh? Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, kita ulangi ikrar keramat kemerdekaan rakyat dengan izin Allah, seperti mana yang tertera disuarakan dan dilautkan oleh bapak-bapak ibu kita pada 31 Ogos 1957. Atas nama semua rakyat, semua negara dan semua suku bangsa, kita ulangi ikrar itu dan kali ini merdeka yang sebenarnya, merdeka. Merdeka! Merdeka! Assembly was very, say, organized, and there were no untoward incidences, and also the enforcement personnel were very cooperative and also assisting the members of public and also the participants of the assembly to reach the venue, and this should be the actually standard. All enforcement personnel to observe in managing and facilitating public peaceful assembly. I mean, public, you know, from feedback from the public, we also seem so that no any
show of force or intimidation creates the conflict, and authorities should not to be seen intimidating or infringing their right. Today's event will be a guide for all authorities to observe and respect the people's rights to assemble. The authorities should do the utmost to actually minimize the inconvenience to facilitate the event. I saw the stadium was like overflowing, so could be more than 50,000, maybe 70,000.